juga. Iya. Mas, kok bisa di sini juga sih? Saya juga pindah hotel ke sini. Mbak ngapain di sini? Saya juga pindah ke sini. Oh, samaan dong. Ya, kebetulan AC di kamar saya mati. Oh, alah. Saya juga kemarin gitu. Pantesan pas saya check out, banyak orang yang komplain tentang AC-nya. Oh, gitu ya, banyak. By the way, acara temu sastra lo udah beres? Udah, kemarin. Kalau acara temu sastra lo udah beres, tinggal acara ketemu gue aja kan? Acara apaan? Kan kemarin gue ngajakin lo jalan. Oh iya, aduh. Gue lupa, sorry ya. Gak bisa ya? Bukan gak bisa, gue lupa. Maaf ya. Masih muda aja udah pikun. Jadi gimana? Jadi gak kita jalan? Emang mau kemana? Ya temenin gue lah. Gue mau ketemu teman gue ke tempat yang asri banget. Kayak ada pedesaan-pedesaan gitu, sawah-sawah. Pokoknya keren kok. Tapi bakal lama gak? Enggak kok, paling ya gak sampai malam kok. Kalau gak sampai malam, ya udah deh. Oke. Okay. Katanya anak senja, kok malah takut lumpur sih? Ih, di Kendari belum nemu laundry sepatu tau. Bentar ya, Pak. Halo, Rom. Rom, lu lagi di mana nih? Gua udah di lokasi. Oke, oke. Yuk, gua tunggu di sini ya. Hati-hati. Ra, teman gua lagi OTW. Oh, oke. Eh, bentar. Coba gue fotoin ya di sana. Foto di sini. Ya, di sana. Coba. Pak. Terus ya. Foto dulu ya, Pak. Iya, silakan. 1 2 3. Hati-hati dong. Eh, Kak, pose kali. Ah, lagi nanti cakep aja, ah. Malu. Eh, itu apaan sih? Capek gue, Ram. Bentar, temen gue lagi OTW. Bentar lagi sampai kok. Rama! Ma! Rama! Ma! Rama, sudah lama kita tidak bertemu. Membuat hati ini menggebu-gebu. Kenalin, Ra. Ini teman gua Romi. Romi, ini Tiara. Ini kalian adik kakak apa temenan sih? Kok namanya mirip Romi Rama? Temanmu yang cantik ini tidak kalah cantiknya seperti cahaya senja. Jadi Ra, teman gua ini dia terlalu obses sama senja. Jadi kalau pertemanan kalian bisa diibaratin itu kayak apa? Pertemanan kami ini diibaratkan secangkir teh di kala senja. Hangat dan manis. Eh, Rom, mending lu kasih tahu aja. Di mana spot foto yang cakep lu bilang itu? Kalian berdua sekarang ikut saya. Eh, Rom, di mana sih spot foto yang lu bilang itu? Sabar, Rama. Tempatnya ada di depan sana. Di jaringan irigasi? Bukan, saudaraku. Di depannya lagi.
kopi di sini juga oke sih. Ini buat irigasi kan? Betul. Kalau kependudukan, imigrasi. Kalau yang palsu, imitasi. Kalau mata, iritasi. Ih, gue serius. Dekat rumah gue kan gak ada sawah. Oke, Romi sekarang serius. Ini memang jaringan irigasi yang dikerjakan oleh masyarakat di daerah sini. Nah, mereka yang mengerjakan mendapatkan upah, jadi bisa dibilang dari mereka untuk mereka. Lumayan juga ya buat nambah-nambah penghasilan petani. Tentu Tiara, jaringan irigasi ini membawa berkah untuk petani karena hasil tani jadi lebih produktif, efektif, sensitif, konservatif. Apaan sih? Gak nyambung lu. Udah deh. Jadi di mana sih tempatnya, Rom? Sabar, saudaraku Rama. Seperti kata W.S. Rendra, kesabaran adalah bumi, kesadaran adalah matahari, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kok lo jadi ngikutin si Romi sih? Kalian tuh cocok tau, kayak film ADC. Rama jadi Rangga, Tiara jadi Cinta. Terus lo jadi apa? Romi jadi si Mamet. Mamet, cocok. Mamet yang unik-unik ke gue. Ra, thank you ya Puji. Iya, makasih juga ya Ram. Apa senyum-senyum kayak gitu? Ngeliat lo, gue jadi inget seseorang. Ingat mantan? Bukan. Gue jadi inget nyokap gue. Apaan sih ngaco? Udah gue istirahat dulu. Bye Ram. Ma, kayaknya Rama udah nemuin seseorang. Tertahan di hati dan menancap. Berusaha keras. Tiara, untuk melawan namun. Sebenarnya itu gue suka sama lo sejak pandangan pertama. Lantunan nada terus menghujani bisikan kata dalam hati, membuatku semakin ingin mengungkapkannya kepada dirimu, namun ku masih tak